7 pemain top yang pensiun tahun 2024. Semua pemain sepak bola pada akhirnya pasti akan mengakhiri karir bermainnya. Pada tahun 2024 tercatat ada banyak pemain ternama yang memutuskan pensiun. Pepe menjadi pemain terbaru yang memutuskan gantung sepatu pada tahun 2024 ini. Dia mengakhiri karir bermainnya usai membela Portugal di Euro 2024. Namun bukan cuma Pepe saja yang memutuskan untuk pensiun pada tahun ini. Terlihat ada beberapa nama lain yang juga menutup karir sepak bola. Berikut 7 pemain sepak bola ternama yang umumkan pensiun pada tahun 2024. Yang pertama, Pepe. Pepe memiliki karir yang sangat luar biasa. Ia berhasil memenangi 3 gelar Liga Champions bersama Real Madrid, Piala Eropa bersama Portugal, dan sejumlah trofi lainnya. Selama berkarir lebih dari 20 tahun, Pepe akhirnya gantung sepatu usai membela Portugal di Euro 2024. Mantan pemain Porto tersebut memutuskan pensiun pada usia 41 tahun. Bek asal Portugal ini mengukir sejarah sebagai pemain bertahan yang tangguh. Ia berhasil membuat penyerang manapun yang berani mencoba melewatinya menjadi mimpi buruk. 2. Thiago Alcantara. Thiago Alcantara belum lama ini mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola. Liverpool menjadi klub terakhir yang dibelanya. Gelandang berusia 33 tahun itu banyak mengalami masalah cedera selama bermain di Liverpool. Akan tetapi, Thiago tetap dianggap sebagai pengumpan bola yang ulung. Thiago sudah mendapat pekerjaan baru setelah pensiun. Ia sekarang menjadi asisten pelatih Hansi Flick di Barcelona. 3. Toni Kroos. Toni Kroos dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Dia pensiun dari dunia sepak bola setelah Jerman menelan kekalahan di perempat final Piala Eropa melawan Spanyol. Kroos memenangkan La Liga dan Liga Champions pada musim terakhirnya di Real Madrid. Akan tetapi kesuksesan itu tidak menular saat Kroos membela Jerman di Euro 2024. Selama berkarir di lapangan hijau, Kroos juga tercatat mampu memenangkan banyak gelar. Itu termasuk La Liga, Bundesliga, Liga Champions, dan Piala Dunia. 4. Leonardo Bonucci. Leonardo Bonucci telah memenangkan gelar Serie A selama bermain di Juventus. Mantan kapten timnas Italia itu punya koleksi 9 Scudetto. Bonucci meninggalkan Juventus pada musim panas 2023. Dia kemudian melanjutkan karirnya di Jerman dengan bergabung Union Berlin. Pada awal tahun ini, Bonucci memutuskan hengkang ke Fenerbahce. Pada Mei 2024, Bonucci mengumumkan pensiun dari lapangan hijau. 5. Ryan Bertrand. Ryan Bertrand memutuskan untuk gantung sepatu pada 2024. Bertrand pensiun di usia 34 tahun setelah setengah tahun menganggur dan tak memiliki klub. Jika dihitung secara keseluruhan, Bertrand menjalani 17 tahun karirnya sebagai pemain sepak bola. Dalam kurun waktu tersebut, Bertrand pernah memperkuat sejumlah klub seperti Chelsea, Aston Villa, hingga Southampton. Leicester City menjadi klub terakhir yang dibela bek kiri asal Inggris tersebut. Dia membela The Foxes selama satu musim. 6. Joe Hart. Joe Hart adalah legenda Manchester City. Dia mengabdi selama 12 tahun di Etihad Stadium dan membantu The Citizen meraih 2 gelar Premier League. Kiper asal Inggris itu baru saja mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola. Hart pensiun setelah 3 tahun membela di Celtic. Hart juga mencatatkan 75 caps bersama timnas Inggris. Dia pertama kali membela The Three Lions pada 2008 dan pernah bermain di sejumlah turnamen internasional. Dan yang terakhir, Marouane Fellaini. Marouane Fellaini telah mengakhiri karirnya sebagai pemain sepak bola. Fellaini mengumumkan untuk gantung sepatu pada Februari 2024 lalu. Dalam karirnya, Fellaini pernah memperkuat Everton dan Manchester United. Dia berhasil mempersembahkan Piala FA, Liga Eropa, dan Carabao Cup ke Old Trafford. Namun Fellaini menghabiskan sisa karirnya di Cina bersama Shandong Taishan. Dia berhasil membawa klubnya juara Liga Super Cina pada 2021 dan 3 gelar Piala FA Cina.